forever could never be long enough for me. Feel like tapi kenapa milih seni ya? Mungkin satu-satunya keterampilan yang saya sukai dan saya mampu, saya rasa itu aja untuk sampai sekarang. Saya alasan mungkin itu karena suka, tapi saya mikir dulu juga nggak bakalan jadi profesi kan. Tapi nyampe di Jogja ya, saya lihat lukis juga bisa untuk jadi profesi. Saya kira mempengaruhi saya dalam melukis mungkin lingkungan dan objek-objek sekitar yang saya lihat. Mungkin saya nggak terlalu biasa, saya yang terinspirasi mungkin objek yang paling dekat sama saya, mungkin ada pohon, ada bunga, ada figur-figur. Tapi itu pun saya nggak terima begitu ada apanya. Tapi mungkin ada perubahan secara yang saya suka, pohon udah berubah dari bentuk awalnya, jadi saya mungkin deformasi atau apalah objek, cuman untuk saya sebagai pemicu untuk saya berkreasi. Ciri khas memang bukan harus dicari, atau saya juga nggak merasa saya punya ciri khas, tapi mungkin karena udah yang dari sentuhan saya atau coretan saya, otomatis kata orang ya punya ciri khas. Bukan saya bermaksud untuk bikin ciri khas tertentu, ya enggak, dari coretan atau warna mungkin enggak disengaja atau apa mungkin ya. Sejauh ini saya enggak mikirin untuk saya harus gitu, harus mempertahankan karakter atau tema atau benang merah yang dimaksud. Saya kira tiap seniman enggak dibikin mungkin nggak dibikin-bikin. Saya merasa itu nggak dibikin-bikin harus seperti itu, harus bertahan. Itu otomatis. Sejauh itu yang bikin seniman yang atau ya, untuk karya saya masih saya yang mengerjakan, itu otomatis akan ada benang merahnya mungkin. Itu mungkin berangkat dari rasa suka aja mungkin ya. Saya melihat tulisan atau apa mungkin merasa suka dan merasa itu bagus, dan saya merespon dengan cara saya sendiri. Tapi bagus di sini mungkin enggak, ya susah juga ngomongin bagusnya hanya apanya atau apa. Sebenarnya dia saya juga enggak harus kampas, enggak harus itu sih, cuman sejauh ini yang paling gak ada gampang saya dapatin kanvas, mungkin masih cukup saya melukis dengan baru dengan kanvas. Kalau tidak menutup kemungkinan saya pakai bahan lain suatu saat mungkin. Sejauh ini baru sering kanvas, ada beberapa kertas. Dan kertas ukurannya juga terbatas. Rata-rata lukisan saya besar, ya bisanya dengan kanvas. Itu tergolong ekspresi mungkin. Tingkat kepuasan saya itu dengan lukisan ini, lukisan tertentu pasnya dengan ukuran tertentu gitu. Kalau lukisan seperti yang saya belakang, saya bikin di kertas kecil, kurang terasa sekira. Saya melukis ya, saya mulai pagi, ya kadang-kadang lancar banget melukis itu ya bisa cepat, kadang bikin dikit udah saya tinggal, beberapa hari lagi saya ulangin lagi sampai benar-benar itu maksimal menurut saya. Kalau enggak maksimal ya mungkin saya tutup lagi atau saya ulang lagi. Kalau lagi moodnya atau lancar itu ya bisa satu hari atau dua hari bisa jadi. Ya maksimal enggak ada takaran yang pasti sih. Cuman takaran mungkin rasa suka dan rasa sudah cukup bagus untuk saya melukis, mencari bagusnya untuk saya sendiri, bukan untuk siapa-siapa sih. Kalau saya udah mengatakan itu bagus ya, menurut saya udah maksimal.